Buat kalian yang pernah tertipu saat belanja online atau takut tertipu saat belanja online, kalian save video ini karena video ini akan berguna banget buat kalian. Jadi tuh gue kemarin mau beli barang dari Instagram dan setelah gue chattingan sama penjualnya, dia tuh ngasih gue nomor rekening untuk gue transfer. Tapi karena nominalnya lumayan gede, sebenarnya gue agak takut juga karena ini kan cuma antara gue sama penjual yang gak pakai pihak ketiga. Nah, untung banget gue tuh ingat ada satu website punya Kementerian Kominfo namanya cekrekening.id. Jadi di website ini kita bisa melakukan periksa rekening apakah rekening yang mau kita transfer itu pernah dilaporkan atau tidak sama masyarakat lain terkait dengan penipuan. Nah, gue masukinlah nama bank sama nomor rekening dari penjual yang mau gue transfer tersebut. Dan kalian tahu, dia pernah 74 kali dilaporin sama masyarakat terkait penipuan. Untung banget gue ngecek dulu tuh rekening. Kalau enggak duit gue tuh udah melayang gak tahu kemana. Asli ini website berguna banget. Kalau kalian pernah ketipu, kalian juga bisa laporin nomor rekeningnya di website ini. Dan setelah gue tanya-tanya, ternyata banyak teman-teman gue dan juga saudara-saudara gue udah pakai website ini buat ngecek sebelum transaksi. Asli guna banget. Gue iseng-iseng ngecek nomor rekening gue sendiri, warnanya masih hijau aman, artinya belum pernah dilaporin. Nah ternyata cekrekening.id juga punya Instagram sama TikTok yang bisa kalian follow ya. Di situ banyak info seputar cara periksa rekeningnya, cara lapornya, sama modus-modus penipuan online yang berlangsung di Indonesia. Keren sih website, keren.